Janji, alhamdulillah udah sampai di Ricolen. Pengen tahu sih di dalamnya ada apaan aja nih, macam-macam gak ya? Spare part, aksesoris, dan biker nih tuh, lihat aja tuh, dia nggak habis-habis datang terus. Padahal cuaca lagi dingin. Oke, kita cek itu dalamnya ada apaan ya. Yuk kita jalan ke dalam masuk. Ada apaan aja sih di dalam sini nih? Motor gua agak serem di Jepang. Motor di luar parkirannya oke-oke juga sih. Ini ada Honda. Honda apa nggak ngerti tuh. Wah, ini ya tax free shop Japan, tax free shop bebas ini dia. Oh ini CB 650R ya. Oh ini aksesoris Katana. Ini Z900 RS Racing. Ini Racing ya. Racing. Oh ini ada. Oh Litec baut nih. Aksesoris pendukung. Ayo. Ini nafot-nafot. As apa ya? Enak banget ya. Harga itu berapa nih? 40% knalpot. Oh knalpot hati. Apa? Di sini bisa masuk nggak? Boleh kali. Boleh. Nah ini kayak busa, nah yang jebreng di sini. Coba kita ke dalam lagi. Yang ke sini otomatis anak motor semua. Oh, ini ada aparel. Semuanya ada. Ini lagi siap-siap winter kayaknya yang dipajang winter semua nih. Oh, itu apa namanya lupa. Diecast. Ini ada dipajang HD di sini. Ini winter collection semua nih. Lagi dingin winter collection. Coba kita coba lihat-lihat lagi helm-helmnya. Wih, susah ya. Belanja kita belanja. Wih, belanja lah. Ada apa lagi? Shark, Suomi, ada Iwan Banaran. Biasa. Topik nih. Helm apa nih mereknya? Shark Ocean. Oh, helm Simpson. Oh, Ariel Simpson. Oh, iya. Ariel Simpson, Buck Simpson. Oh, ini ada Yamaha Loop Chain Loop kali ya? Gak tau deh gue apa. Ini helm retro. Gokil. Zenit merek. Mana Zenit? Yamaha Zenit. Ini helm beken nih, Simpson. Kita karbon cuy, gila ini TRX ya. Oh iya TRX kan karbon tapi bro ya, TRX karbon. Oh pas buat pakai TB ya TB 100. Wah mantap. Lagi Ji. Aduh, gayat kita dong, sampai ini udah pernah kesini kan? Iya, kan. Berapa kali? Saya kan udah nonton YouTube-nya tuh, saya udah nonton YouTube-nya loh. Sebelum kini saya udah nonton YouTube-nya. Masih YouTube. Wah, keren. Lupa subscribe kita. Kalau udah subscribe lagi, jangan lupa subscribe. Oh iya benar. Iya. Ini udah helm Bell nih, helm Amerika. Vegas.com, youtube.com, SMG Blog. Buset. Tapi kayaknya di dalamnya agak hangat kayaknya. Soalnya ini agak hangat. Video yang memuncak karena melihat oh ini helm Arai. Oh no, I want everything. Oh dan jaket hit air nih. Semuanya Godwin. Oh ini Godwin. Iya gue tahu nih apa Godwin. Gila di sini anak motornya dikit tapi part-partnya begini cuy. Oh Motofis tank back seat back ya. 8.600 harganya lumayan sih. 12.000. 37.000 itu berarti berapa ya? 3 juta sekian, Mas. 4 juta. 4 juta ya. 4 jutaan. 4 juta.
kita lebih. Jadi bingung nge-vlog sambil ini. Lihat-lihat di sini. Summer collection murah kali ya sekarang ya. Wah, ini benar jaket, cuy. Jas hujan. Restaichi juga ada nih. Tapi sekarang yang dijual kayaknya pada ini ya. Pada winter semua nih. Yang mesh pada diskon kali ya? Yang mesh pada diskon ya? Sebelum kita memilih, kita keliling-keliling. Wah, ini jaket Simpson nih. Wah, berapaan duitnya? Keren-keren, cuy. Protect Simpson. Wah, sumal banget. Asem. Harganya sedap juga ya. Buset, ini perlengkapan bikernya. Kan main, Mas Bro, kan main. Angkat banget. Keren. Si Tani. Wah, tebel banget ini. Gila, banyak banget ya jaketnya, aneh-aneh, cuy. Merek flagship lah. Buset, tapi yang dijual pada ini semua. Winter collection semua nih, restaichi juga lengkap semua. Gila, ngikut kulit. Ya, tapi enak kulitnya, cuy. Restaichi semua ini. Tapi yang dijual banyak kan sekarang. Ini yang mes pada kagak dijualin. Waduh. Yang gue pakai ini kayaknya nih. Buset, yang lengkap banget ya ini. Kita lihat aja ini jaket sebelah sini, ingetin aja ntar. Gue kan napot-napot nih, waduh, XXL. Siap. Siap, XXL. Lursir, oke, wuh. Banyak juga barang-barangnya. Fenderless kit, MHR 25. Harganya berapaan tuh? 14.000, buset, minum doang 1 juta. Bentar lah. Oh, ini aparel-aparel resmi. Mas, mobil apa, Mas? Bingung nih, milih. Itu ya, apa itu? Gasket Mio? Parking Mio ya? Parking Mio yang mau beli ya? Lagi nyari Parking Mio sama itu apa? Baut, apa namanya? Baut bintang. Baut bintang, oh iya. Spare part PCX ada nggak di sini tuh? Apa? Spare part PCX ada kali? Ada. Daripada inden belinya, mendingan di sini langsung. Itu PCX-nya jadi jual di sini. Iya kan? Makanya ya udah, beli deh ntar. Sarung tangan semua nih. Buset, ya, gue bingung kan di sini beli apaan. Ini. Tiket Yamaha. Kusitani Yamaha. Kusitani Yamaha. Iya. Wah, ini ada racing semua. BMW. Restaichi. Terima kasih. Wah, angkat sih. Oh, PCX ada dijual di sini. Bener, ada Mas Ari. Motor Pro. Wah, ya di sini jual lagi winter semua. Nggak ada clearance sale. Ada nggak ya? Banyak jaket greedy gitu-gitu yang biasa. Aduh, kacau. Aduh, mana lagi jaket tipis ya? Agak laku kalau dia. Ya. Jalan-jalan aja. Yang ada sarung tangan ya. Oh, bener yang dijualin lagi yang angkat-angkat semua gini. Angkat-angkat semua yang dijualin. Dia ada switching kali ya kalau lagi musim begini ya udah gitu aja. Yang mes-mesan. Logikanya kalau lagi begini mesnya dijual murah, tapi jaket agak busuk sih soalnya.
Ini adem nih, biasanya nih. Simsanya mahal banget. Pokoknya di sudut nih helm ditaruhin sama dia. Bisa juga dalam kerja kita. Wah. Ini arah semua nih. Dan apa arah? Bisa sudah lebih ya? Jadi ada gue cek nih yang ini R7. Oh gitu. Ini 7,9. Oh kalau di Jakarta? Kalau di Jakarta 8,9. Oh. 7,8 malah ya. Beres jutaan lah pokoknya ya. Jutaan. Belilah. Taiwan harus beli dong, masa nggak beli sih? Ya belilah. Woi, sedap. Masih pusing nih, yang mana yang oh, gitu. Ya? Ya dong. Wah iya, gue juga lah. Lu mau beli om? Canggih. Set nih, pada belanja semua. Kabuto gimana ya? Kabuto unik. Kabuto unik. Hah? Jepang juga. Gimana, wah susah pak, saya pak. Taiwan aja lah. Gitu ya? Iya, ntar nggak sesuai selera nih. Selera saya kan sederhana pak. Hah? Hatake Kakashi nih. Wih, kamu ini. Ini keren sih helmnya, Om. Mana Mas? Hah? Oh, keren. Keren. Oh, keren banget itu. Kalau sama yang atas itu? Yang mana? Yang putih. R7 putih itu. Keren ini deh kayaknya deh. Iya. Yeah. Ini lebih apa ya? Lebih sporty sih. Lebih sporty. Merah nyala. Iya. Merah biru kontrasnya bagus. Putih kayaknya area udah kebanyakan orang pakai di Jakarta. Oh, gitu. Heeh. Kalau yang itu, yang apa? Yang itu, Calcrucelu. Calcrucelu terlalu ini enggak sih? Hah? Masar enggak sih? Pasaran enggak tapi? Pasaran sih banyak sih Jakarta. Iya, masalahnya itu, biarpun harga lebih murah. Tapi kalau pasaran yang ini juga. Kan gua pengen cari spek yang paling bagus, Bang. Yang paling bagus, yang paling mahal lah. Paling mahal kan? Oh siap. Selama ada. Selama ada ya siap. Ya nanti beli fiturnya doang. Apa nama? Kita ambil ini cak. Mana? Aduh sampai ini 110 kota. Oh iya. Sama. Saya juga nggak nyampe. Nggak nyampe. Gue juga. Susah. Oh, Mas Manut ya. Mas Manut. Oh yang. Tapi takutnya ini, lek. Intinya takut nih lek. Oh ada. Oh, ngeri deh. Malam. Mas Manut ini. Cakep itu deh. Kabuto nih helm-helm JDM ya? Oh Kabuto JDM? Helm JDM, helm JDM. Cuma sini doang. Gak ada di Indonesia. Gak ada. Loh, sebentar Kabuto sama Arai gimana? Sama. Sebenernya menang nama kalau Arai yang udah. Oh gitu. Ini bagus juga. Wah sate banget ambil dia. Iya, ada yang gitu doang. Aduh. Lelah gue. Astagfirullah. Keren mas. Hmm? Bagus ya. Terbesamain dah. Wah, keren banget. Double bisa enggak? Harga berapa? Gila. Harga berapa? Sama jam beli deh, gua aja deh. Harga yang ini kan? Dulu lagi lihat. Orang tua begitu ya. Kurang bagus sama itu. 37.000. Jadi dia 4 juta. Gua mau pindah arah, Mas. 4 juta. Oh, langsung ini. Welcome terus? Iya. Iya, gua kata tadi. Apa yang 4 juta? Kok lu tahu 4 juta? Kan kali aja, kali sekali kali dikali ini. Dikali 1.130.000. Nggak dia sendiri dia itu. Rusuh aja dia. Oke, ntar kita coba ya lagi.